Yo, halo semua guys. Selamat datang di show yang bakalan membuat kalian terhibur dan tertawa. Gak janji juga sih ya. Coba langsung aja. Kita bakalan langsung mulai seperti biasa, Mamang intro. YouTube, TikTok, Instagram, zaman dulu semua penduduk meme hidup tenang. Kemudian semua berubah ketika bocil cringe di skor menyerang. Hanya dewa memes dari grup Purple Meme dapat menghentikannya. Tapi saat dunia repost menunjukkannya, dia hadir dalam. Ya, seperti apa nih setelah sebelumnya kita disuguhi meme yang nyari sempurna dan ditutup dengan meme Clash of Clans yang sangat luar biasa cringe. Apa ini ya? Memes yang disediakan para pengepul grup terbaik sejagat raya. Tanpa kami, Genshin, nih game gak akan laku. Akan ada anniversary-nya. Adanya tutup kalau sepi. Nih, tapi lihat developernya. Ngasih hadiah anniversary-nya ampas. Udah ditunggu-tunggu buat hari yang dinanti. Malah jadi kecewa. Dahlah, MiHoYo, kita komentar begini mungkin ada yang ngegacha kalah rate off atau ada yang main di HP kentang. Tapi tetap maksa buat main karena gamenya bagus dan akhirnya mengecewakan. Wah, wajar sih protes emang ngampas lewat anniversary. Oh, mereka lagi anniversary setahun kayaknya. Kasih rewardnya jelek kali ya itu ya. Anif Genshin ngecewain, GG MiHoYo GG. Lah, ngapain ngebacot di kakaknya ya, waras. Oh, yang ini komen di komentarnya Midori. Dari Steve Jobs, first anniversary kok hadiahnya jelek banget. Gak niat bikin game, gak usah bikin game lu. Genshin is suck game. Di Playstore Clash of Clans. Lu nyasar, lol. Pak, salah kamar. Genshin ada di kamar sebelah, Pak. Maaf, ini tempatnya Clasher. Ini game udah 9 tahun lebih, Pak. Maaf, Pak. Tunggu bentar. Bentar lagi kan kita ulang tahun yang ke-10 nih ya, guys ya. 10 tahun, 1 dekade. Gue pengen tahu nih, apakah bakal ada event spesial? Karena 10 tahun itu 10 kali lipatnya dari 1. Dan kalau misalkan Supercell gak kasih event yang spesial ya, mari kita protes juga, guys. Genshin Impact aja baru ngerayain 1 tahun udah minta yang spesial gitu. Gimana kita yang 10 tahun, guys? Mari kita protes kalau 10 tahun ulang tahun Supercell gak ngasih sesuatu yang spesial. Ketika gue umpetin sendal temen, tapi gue ikutan bantu nyari, gue be like, dimana ya? Biar gak sus, guys. Tidak sus. Anak zaman sekarang mana tahu mereka. Ini apaan? Kayaknya gue juga kagak tahu. Gue jarang baca TV. Bukan anak zaman sekarang, anak zaman lalu juga gak tahu itu apaan, anjir. Buat kalian yang sudah tua, atau mentalnya sudah tua, silakan tulis dalam kolom komentar itu dari apaan, guys. Gue gak tahu, guys. Next, ini kenapa Kratos banyak banget sih? Next meme, di umur berapa kalian baru tahu nama panjang Upin adalah Arufin bin Abdul Salam? Wah, keren namanya. Upin, Arufin. Artinya apa tuh? Arufin bin Abdul Salam. Artinya apa, guys? Arti nama Arufin. Arufin. Afrurin, bagus. Arti nama Arifin. Dari kata Arifin kali ya. Arufin mungkin dari Arifin ya. Jangan, maaf nih gue so tau nih ya. Mungkin itu di Malaysia Arufin, di Indonesia Arifin ya. Ini sok tauan gue ya. Mungkin dari nama Arifin yang artinya bijak. Bin Abdul Salam. Abdul Salam berarti bapaknya. Nama Abdul adalah banyak ya. Ada hamba Allah ya. Abdullah, hamba Allah. Salam artinya anak biri-biri. Aku anak biri-biri. Oh, keselamatan. Oh, anak bijak dari hamba Allah yang tenang. Anjay, luar biasa namanya, guys. Berat namanya. Next meme. Dit, disunat sakit gak? Sakit njir, kayak disengat tawon. Gua kayak digigit T-Rex. Gua setahun gak sembuh-sembuh. Gua pingsan, gua nangis, gua malah gak bisa ngaca. Gak jadi sunat gua, bang. Terima kasih. Bukannya dibikin tenang, malah ditakut-takutin. Next meme. Bagusnya pakai apa nih, guys? Mau nyeprint udah naik motor. Arifal mau teleport kemana? Teleport ke depan dia gitu. Flicker malah makin deket ngeflick sana. Inspire, lu pengen ngajak gelut kunti. Flame shot kali ya kita bakar. Flame shot masih masuk akal. Retri cuman berkurang setengah darahnya. Sisanya juga nanti malah makin marah kalau nggak meringgoy. Execute udah mati, ngapain kita execute lagi?
Purify malah lebih serem, kita bangkitkan gitu dari kubur. Oh my god. Purify aja kali ya, baca surat apa namanya, ayat kursi aja. Next, Bim, ketika gua di jalan, reaksi cewek be like that. Kalau siapa yang bikin meme anjir? Lu siapa? Yang apa? Siapa Kurama kayak di anime-anime yang pura-pura cuek biar kelihatan ganteng biasa-biasa aja nanti orang berenang. Bullshit. Mengajarkan bocil buat males aja ya. Karena terlalu maruk ngabisin jatah makanan, anak kucing ini akhirnya dikutuk oleh jadi anak hamster. Eh bentar, ini kucing kaliko ya? Kalau cewek mahal tuh. Kalau cowok, bentar gua sambil isingin dong. Komentar lucunya bentar ya guys, sambil kayak dulu guys. Kalau cowok itu mahal tuh kaliko guys. Tawa dong, jokesnya di situ guys. Oh, next meme. Inilah kehidupanku yang susah, penuh kepahitan. Tak kerja, tak makan, jangan manja anak muda. Jangan. Salut anjir, kayak Logan atau Wolverine. Semangat terus bosku, insya Allah ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki. Next meme. Tidak melanggar, pakai helm sih, cuman. Ini kayak, oh enggak, ini panorama anjir, gue baru nyadar. Kok bertiga. Diffusion anjir. Motor beat kok panjang banget. Next meme, soda fans. Air putih enjoyer. Cheers. Air putih enjoyers tuh guys. Tapi emang kalau soda memang makanan bocah sih, minuman bocah. Gue semenjak udah gede, umur 18 tahun ke atas, gak doyan minum soda. Next meme, dikecilin nyebar, dibesarin ngajak war. Iya. Tengah-tengahnya tuh harus ada yang pas gitu. Kalau terlalu kecil kemana-mana serba salah. Next meme, Pak Guru Edi, untuk logo kelas apakah ada yang bisa bikin? Kalau ini gimana Pak? Pintar berpolitik semenjak kecil ya, pasti pendukung Gerindrang. Next meme, bismillah naik level. Aditya Fran, sepak bola Eropa diciptakan untuk merusak jam tidur orang Asia. Kurang lucu sih ya, ini terlalu too good to be true story but not funny lah. Next meme, apa nih? Oh, gue punya video bagus buat kalian yang pengen chill. Itu asik banget, temanya Minecraft. Agak psychedelic juga ya. Gue lupa apa nama videonya. 5 minutes later. Ah, ini dia, Acid Interstate. Ini bagus banget. Ya, ini keren banget buat kalian yang pengen chill. Jadi kalian dengerin sendiri aja. Gue nggak mau spoiler. Kalau itu kalian dengerin sendiri aja. Kalau gue apa ya, bikin gue kayak ada feeling very good, nostalgia yang nggak pernah gue dapatkan gitu. Dan tulis dalam kolom komentar kalau lu datang dari gue, oke? Next meme. Ribu banyak bermimpi, tiap-tiap sudah mulai lalu, sudah mulai lalu. Next meme, asik gemsku udah 986, bentar lagi bisa beli tukang. Oke, saatnya untuk istirahat. Bang, boleh minjem HP? Oh iya, pakai aja, asik. Wah, abang lagi upgrade, aku selesaikan pakai gems aja deh. Pasti nanti abang senang. 1 jam kemudian. Oke, saatnya cari gems dan membeli tukang. Sekarang aku adalah anak tunggal di keluarga ini. Dari Anichan, jebakan jerangkong. Perlu berikut level 1001. Gua, tanya 15 sampai 1000-nya mana? Dari tonal 13 ke 14 saya lama. Squid game. Easy. Yang susah. Next meme, udah lucu, ganteng, manis, imut, hidup pula. Yah, Bang Scott. Dasar kau anak bodoh, tidak berguna. Lu pengen roll kan? Bilang aja pengen roll. Gua tahu lu bilang kayak gini pengen roll kan? Gua tuh nggak bisa di apa namanya disuap-suap kayak gini. Sorry, Dewa Server itu humornya tinggi, nggak bisa disuap-suap. Next meme.
Gitu dong. Foto dulu dong bos. Sudah 2 jam nih bikinnya nih. Bisa gak sih barista kalau bikin kayak gitu gambarnya gak bunga standar kayak gitu? Kalau gue ke coffee shop yang nawarin kayak gitu, gue minta gambar titit kali ya. Bang, bikinin gambar kontol dong bang. Next meme. Anjir. Kalau kalian guys, menurut kalian, kalian pengen gak punya kamar mandi kayak gini? Tulis pendapat kalian dulu dalam kolom komentar. Kalau gue enggak, kenapa? Ini kelihatan enak, asik gitu. Cuman bakalan banyak hewan-hewan kecil kayak cacing gitu-gitu, semut. Terus ya laba-laba. Ini sumber hewan semua nih guys. Gue malah enggak suka, gue pengen kalau kamar mandi mah bersih aja, rapih gitu. Jadi kesannya kayak berak di hutan rimba. Gue jijik banget sama serangga-serangga gitu. Next meme, Space Tune, kami akan kembali. Oh sehat. Gue sampe apal dulu lagu-lagunya yang Jemuro dan anjay. Jemuro dan sangatlah disukai. Lewat mimpi dan harapan kami berkelana berusaha dengan sabar membuat semua lebih baik dan semua menjadi satu keluarga. Anjir si apal. Last meme, give me something good. Siapa yang ngupload? Wah, Aditya Frians. Kamu langsung, karena bagus-bagus, gue bakalan langsung naikin 2 rank sekaligus buat kamu Aditya Frians. Your memes is very very spicy, very very good. But ya seperti itu dia dulu untuk meme-meme keren kali ini ya. Very very spicy, gue suka. Makin lama meme-nya makin bagus. Oleh karena itu kalau kalian pengen menikmati meme secara gratis ataupun pengen menyumbang biar dewa meme keren react dengan react yang very very funny, silakan bergabung di grup Discord pengepul meme sejati di sini. Tinggal klik link di deskripsi aja, itu udah very very gratis. Buruan keburu membernya makin banyak gitu kan. Kalau udah kebanyakan ntar meme-meme lucu kalian tertimpa-timpa. Dan ya grupnya udah rapi, udah ada moderatornya dan udah enggak, mudah-mudahan ya, udah enggak ada yang aneh-aneh lagi di dalam sana. Jadi buruan join dan sepertinya itu dia dulu untuk video meme keren kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa deh meme keren selanjutnya. Bye bye.